إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهود الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف قال صلى الله عليه وسلم sin soal ya Sayyidi, bagaimana kedatangan turun Nabi Allah Isa alaihissalam? Situ qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'amul mu'minina fi zamanid dajjal ta'amul malaika tasbihun taqdis faman kana mantiquhu yawma idzin azhaballahu ta'ala arju azhaballahu anhu alju'a. Bermula makanan mukmin, makanan orang-orang yang beriman pada zaman dajjal, ialah makanan malaika, ia telah tasbih takdis. Maka siapa-siapa yang menurut akan dia pada ketika itu menghilangkan oleh Ta'ala akan lapar. Dan adalah masa Dajjal itu menyerukan ketuhanan ialah 40 hari. Dan selama itulah Imam Mahdi berhalwah di dalam Masjid Baitul Maqdis sehingga 40 hari. Ya. Maka turunlah Nabi Allah Isa daripada langit masuk ke Baitul Maqdis pada waktu hampir subuh untuk membunuh Dajjal. Dan adalah bumi yang tiada masuk Dajjal adalah empat bumi. Iaitu pertamanya Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, Madinah Baitul Maqdis dan juga Bukit Tur Sinai. Wallahu a'lam. Amin. Kedasin soal ya Sayyidi, bagaimana turun Nabi Allah Isa alaihi salam? Jawab ya anakku, adapun keadaan turunnya Nabi Allah Isa itu, iaitu apabila telah cukup 40 hari seruan Dajjal, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Nabi Allah Isa turun ke bumi untuk membunuh Dajjal dan menyerukan kalimat tauhid dan agama Islam. Maka turun Nabi Allah Isa alaihissalam dengan memakai serban hitam dan berjubah hitam dengan membawa sebatang lembing pada waktu hampir subuh. Dan masuklah ia ke dalam Masjid Baitul Maqdis dan didapatnya Imam Mahdi dan beberapa orang pengikutnya. Maka sedikit masa ia sampai masuklah waktu subuh, maka sembahyanglah Nabi Allah Isa berjamaah dengan Imamul Mahdi dan pengikut-pengikutnya. Dan jadi imam ialah Imam Mahdi. Ya Allah. Kemudian apabila telah naik matahari segala, maka keluar Nabi Allah Isa alaihi salam daripada Masjid Baitul Maqdis
dan mengikul akan dia oleh setengah-setengah orang yang beriman sebagai tenteranya. Maka bila telah keluar Nabi Allah Isa untuk memburu Dajjal, maka Imam Mahdi pun wafat. Maka Nabi Allah Isa pun meneruskan pekerjaannya mengejar Dajjal. Dan ada Dajjal apabila melihat akan Nabi Allah Isa, maka lari ia dan berkata, Nabi Allah Isa, hai Dajjal, ke mana engkau nak melarikan diri? Ke mana engkau nak melarikan dirimu? Aku suruh oleh Allah Ta'ala, aku disuruh oleh Allah Ta'ala, Tuhanku, membunuh engkau kerana engkau kafir, menyesatkan orang. Hai bumi, pegangkan olehmu akan kaki kuda Dajjal itu. Maka tiba-tiba kuda Dajjal itu tiada boleh bergerak, lalu melompat. Nabi Allah Isa menikam Dajjal, maka terkenalah rusuknya, lalu jatuh dan mati ia. Kemudian menyerulah Nabi Isa akan mentauhidkan Allah Ta'ala dan agama Islam mulai pada zaman itu. Dan amanlah manusia dan tenteramlah hidup mereka itu, dan makmur dan mewah rezeki mereka itu daripada buah-buahan dan makanan-makanan, hampir kaya sekaliannya hingga payah mereka nak menunaikan zakat. Semua dah kaya, maka ketika nak tunai zakat pun dah tak ada orang nak, kerana tiada yang miskin hingga beberapa tahun kebelakangan. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'idraku rajulan min ummati Isa bin Maryam wa yashhadani qitalan dajjal. Artinya selagi akan dapat dua orang lelaki daripada umatku, iaitulah Isa anak Maryam, dan mensaksikan kedua-duanya akan pembunuhan Dajjal. Di Babul Lud, dalam hadis lain naik diceritakan Nabi Allah Isa mengejar, dia lari, dia sampai pintu di Babul Lud tak ada lagi, kemudian dibunuh. Yang satu lagi ialah Mahdi. Sama juga mensaksikan kematian Dajjal, kemudian barulah ia wafat. Ya. Dan kata kebanyakan orang yang arifin daripada ahli Kashfin, kemudian sehari wafat Imam Mahdi daripada Dajjal. Ya. Mana Dajjal mati je, kemudian dia pun meninggal esok. Dan kata setengah dahulu wafat, jadi ini ada ikhtilaf ulama, dahulu pada wafat Imam Mahdi daripada Dajjal. Sin soalia saya, di apa yang dinamakan silsilatul raihan, ya anakku, ada pun yang dinamakan ya silsilatul raihan ialah angin yang keras sehingga mencabutkan kayu-kayuan dan meruntuhkan rumah-rumah dan membuangkan segala yang ada di atas muka bumi ini ke dalam laut. Abilicin, ya, hingga tinggal bukit-bukit batu yang tiada dipecahkan hingga tiup sangkakala yang pertama. Di masa itu tiada lagi manusia dan tiada binatang-binatang di atas muka bumi hingga beberapa tahun bagi saat tiup sangkakala. Dan dahulu daripada itu, iaitulah tekala telah wafat Nabi Isa AS dan datanglah bala yang amat besar dinamakan gempa zilzilatus sa'ah. Tatkala gempa itu, banyaklah manusia yang mati terkejut
tetap peranjat seperti mana firman Ta'ala dalam Al-Quran. Inna zalzalata sa'ati syai'un azim yawma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin ammar ba'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa tarannasa sukara wa mahum bisukara walakinna azaballahi syadid. Artinya bahawasanya gempa zilzalatus sa'ah tu satu perkara yang amat besar, itu pada hari yang melihat kamu akan dia tertanggal oleh tiap-tiap yang menyusu mulutnya daripada susunya dan tercabut oleh anak yang di dalam hamil daripada perutnya. Perempuan yang mengandung anak itu terkeluar dan punya hebat. Dan melihat oleh kamu akan manusia mabuk, walhal bukan mereka mabuk kerana makanan atau minuman, bukan dia makan benda mabuk, minum benda mabuk, tapi oleh kerana keseksaan Allah, kedahsyatan itu kepada manusia ketika itu bersangatan dahsyat, iaitulah di atas bumi. Ya, walakin azaballahi syadid, tapi azab Allah Ta'ala yang maha cukup dahsyat gitu-gitu. Bergegar habis, anak dalam kandungan pun terkeluar. Bayangkan hebat. Sin soal satu lagi, ya Saidi, bagaimana keadaan kelaparan yang tersebut pada tafsir, iaitulah kahut ya anakku. Adapun yang dikendaki dengan kelaparan pada akhir zaman, iaitu kelaparan pada masa keluar Dajjal. Keluar Dajjal itulah kelaparan yang bersangatan, yang tiada dapat manusia daripada kurun Nabi Allah Adam hingga sekarang, iaitu segala tanam-tanaman kering dari zaman Nabi Adam sampai masa itu tak pernah jumpa. Yang tu paling dahsyat, segala tanaman meranting habis, kering dan mati, tak ada pokok habis, dan kayu-kayuan tiada berbuah, ya, dan rumput-rumput rampai mati habis, binatang nak makan tak ada, habis kering habis mati. Maka jadilah manusia memakan daun-daun kayu dan lumut-lumut batu. Banyaklah manusia isi bumi itu mati kebuluran. Saat itu banyak yang mati kelaparan. Ya, itu panggil kahut zaman Dajjal. Maka ketika itulah Dajjal datang, Allah Ta'ala jadikan sebagai ujian, membawa makanan, tawaran macam-macam. Siapa yang terima dia, habis kufur jawabnya. Ya. Dan orang beriman dia nampak atas dari Dajjal, ya, makna lapas kafir. Setengah matakan kafara, kufur, makna orang yang kafir. Maka makanan orang beriman ketika tasbih dan tahmid. Ya, tasbih, takdis, mereka bersubhanallah. Ya, tasbih jadi kenyang tanpa ada makanan apa. Ini anak besarnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sin soal, ya, segi bagaimana peraturan fitnah-fitnah pada akhir zaman. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi inna khairan. Alhamdulillah. Subhanallahi wa bihamdihi.